Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Info Kacamata. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kisah, berbagi cerita kepada Anda. Jadi sesuai dengan judul videonya, ini ceritanya menyangkut dengan seorang nenek-nenek yang sudah mengalami katarak. Jadi sudah mengalami katarak. Jadi ceritanya, saya lupa harinya, tapi sekitar 6 bulan yang lalu kami kedatangan seorang nenek-nenek yang mengeluhkan penglihatannya itu kabur gitu, maksudnya kalau hari siang terik itu berkabut, seperti melihat berkabut, tak terlihat lagi wajah orang, tak terlihat, pokoknya silau gitu. Nah, nenek ini sebelumnya sudah memakai kacamata dan sudah sangat lama sekali. Nah, tujuannya datang ingin memperbarui kacamatanya, mengganti lensa kacamatanya dengan harapan penglihatannya bisa lebih jelas. Nah, setelah kami lihat, kami pelajari dulu, kami pahami apa keluhannya, dan kami coba lihat juga keadaan mata dari si nenek ini, dan ternyata sudah memutih bagian dalamnya. Saya akan tampilkan contoh foto bagaimana kondisi mata apabila kataraknya sudah full gitu ya, sudah pokoknya sudah harus dioperasi. Saya tampilkan. Nah, kira-kira seperti gambar tadi kondisi mata nenek. Jadi biasanya kami kalau sudah kondisi seperti itu, kami tidak mau lagi membuatkan kacamata karena akan mubazir rasanya gitu, karena tidak akan ada progres yang berarti, karena memang butuh tindakan medis yaitu operasi katarak gitu. Jadi kami beri pengertian dan beri saran operasi. Kalau memang tidak ada dana, bisa pakai BPJS gitu kan. Kalau tidak ada dana buat bayar BPJS, ya bisa diajukan mungkin ke desa gitu ya, ke desa buat diajukan untuk dibayarkan iuran BPJS-nya melalui pemerintah atau segala macamnya. Atau kalaupun mentok, kalau nggak bisa BPJS, ada fasilitas, biasanya ada lembaga-lembaga yang membuka atau membuat acara gitu, operasi katarak gratis. Nah, biasanya ada berdasarkan. Jadi kita sengaja info-info seperti itu memang sengaja saya kumpulkan gitu. Saya kumpulkan ya agar bisa jadi solusi nantinya apabila ketemu kasus-kasus kayak nenek tadi gitu ya, tergolong tidak mampu. Tapi sayangnya si nenek bersikukuh tidak mau operasi apapun. Alasannya apa? Alasannya karena tidak ada yang bisa membantu, menguruskan, menemani beroperasi atau mengurus segala macam administrasi. Itu alasan si nenek tadi kepada saya. Lalu saya penasaran, emangnya nenek nggak ada keluarga gitu kan? Lalu dibilang ada keluarga, cuman keluarga saya itu, anak-anak saya, mereka hidupnya semua ya pas-pasan, hidupnya harian, profesi yang digaji harian ya. Artinya kalau tidak kerja ya tidak makan gitu, tidak dapat uang. Jadi mereka nggak bisa buat menemani mengurus ini mengurus itu.
Jadi itu kendalanya. Dan saya pun coba lagi memastikan, coba deh nenek suruh aja anaknya ke sini gitu. Nah, datang nenek ke sini sama anaknya, nanti kita terangkan kalau memang ada fasilitas operasi gratis, operasi katarak gratis, nanti kita carikan, kita daftarkan nama nenek gitu kan. Terus nenek ya kita nggak tahu entah bagaimana keadaannya, tentu dia yang tahu, dia langsung aja. Memang nggak bisa, anak-anak saya nggak bisa semua, saya sendiri aja gitu, jadi nggak ada yang bisa ngurus, jadi nggak bisa nih pakai kacamata bantu biar penglihatannya jelas, kata nenek. Terus kita jawab ya nggak bisa, ini butuh tindakan medis gitu, harus dioperasi. Jadi mendengar yang kayak gitu membuat hati terenyuh gitu kan. Sebenarnya pengen bantu ya, tapi apa daya, kita juga punya batasan-batasan gitu. Jadi saat itu kita sudah yakinkan juga neneknya bahwa operasi katarak itu bukanlah hal yang menakutkan, tidak semenakutkan itu. Kita kasih informasi bahwa ada operasi gratis. Kita suruh datang, saya suruh datang, ya udah nek, datang aja. Mungkin ada teman anaknya menemani ke sini, datang. Nanti kita daftarkan namanya untuk dapat fasilitas operasi gratis gitu kan. Nah, jadi nenek bawa aja anaknya ke sini, nanti kita terangkan bagaimana-bagaimananya, kita informasikan. Dan tetap juga nenek tadi dengan alasannya nggak bisa, anak saya nggak bisa, katanya nggak bisa. Pokoknya anaknya itu ya ibaratnya pekerjaannya ya harian, ya mungkin maaf dibilang ya kurang mampu harian gitu, nggak bisa apa-apa. Ya kalau libur kerja sehari dua hari untuk yang nggak makan gitu. Jadi ibaratnya kayak gitu, kita kan nggak tahu pasti bagaimana, jadi kita tangkap dari penuturan si nenek kayak gitu. Nah, jadi kira-kira gitu. Kita sudah putar-putar, kita kembali banyak berikan ini, saya berikan banyak motivasi juga, informasi-informasi seputar operasi katarak ini. Bahkan beberapa ya tamu pelanggan kami yang lain yang kebetulan datang bersamaan dengan nenek tadi itu ikut meyakinkan, memberikan keyakinan gitu, meyakinkan si nenek tadi, nah, agar mau operasi. Cuman tetap akhirnya nenek pulang, udah nggak bisa nih dengan kacamata, ya nggak bisa nih, nggak bisa gitu kan. Salah satunya jalan ya operasi tadi. Nah, akhirnya nenek pamit pulang dengan kesimpulannya nggak bisa melakukan atau melaksanakan operasi katarak. Nah, jadi itulah tadi informasi atau berbagi cerita kisah seputar katarak. Jadi mudah-mudahan ada hikmah yang diambil. Nah, jadi apabila Anda mungkin punya keluarga yang sudah mulai ada disarankan oleh dokter spesialis buat mungkin operasi katarak atau tindakan medis gitu, maka didorong aja, diberi maka diberikan semangat dan motivasi. Jadi operasi katarak itu tidak semenakutkan, bukanlah operasi yang harus naik ambulan, kayak di sinetron-sinetron, bukan operasi yang kayak gitu. Jadi operasi katarak tidak serumit itu gitu ya. Nah, tidak menakutkan itu. Bahkan banyak juga kok yang pergi ke rumah sakit buat operasi naik motor gitu, naik motor diantar sama anaknya ke kota buat operasi. Berangkat pagi ya, lamanya di antrian operasinya enggak lama, lamanya karena nunggu antrian. Setelah
operasi, pulang lagi naik motor dibonceng gitu, matanya udah tertutup sebelah gitu misalnya, karena setelah operasi. Jadi ya gitulah kira-kira gambaran operasi katarak. Nah, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.